Neh, maka tanduk yang jatuh hukumnya najis. Faham? Ha. Tanduk khubar hak dak semelih najis. Nak wa ulu golok ambil tanduk khubar. Dak semelih dak khubar dak. Lepas tu ambil kuane gaji gitulah. Khubar tengah tidur gaji. Ha, ambil wa ulu golok. Jawabnya najis. Dah boleh dak wa ulu golok? Boleh. Buk gi tanduk. Dia kata dak leh, dak leh bawa dalam semayang. Faham ni? Neh. Ha, dak leh buat lain, dak leh bawa dalam semayang. Dan kalau bawa juga, bawa juga dah sah semayang. Sebab bawa najis. Neh. Tanduk usa comel kalau buat ulu pisang. Ah, nak suruh jadi suci, usa kena semelih dia. Semelih usa tanduk menjadi suci. Dak semelih usa mampu tepuh di kereta api. Buat ulu golok, ulu pisang, hukumnya najis. Neh. Ah. Walaupun tuang dia masih hidup, usa hidup lagi. Neh, bagi-bagi sakuk di pokok patah sikit. Kita pun kutik wak ulu golok najis. Neh. Ha, yang tuang dia hidup lagi tercabut sedak najis. Iaitulah bulu. Dengan syarat tuang dia tu kalau semelih boleh makan. Nah. Ha. Dah kalau najis makan tak leh. Batu tak boleh ambil binatang yang halal dimakan sikit-sikit tak leh. Umpamanya dia bela lembu. Duduk darat tu dua beranak ni. Dah bila tak ada makanan, kalau semelih lembu rugi. Tak, takkan nak makan, dia beranak. Dia pun guting linga dulu dua belah. Singgang. Faham? Tak boleh makan. Neh, hukumnya najis. Haa. Haa, Syekh tanya, bek duit kulit ular sawa. Haa. Dia masuk dalam binatang, ada dalam hukum kulit bangkai. Neh, kulit bakar. Ha, kulit bakar ni iaitu binatang-binatang yang mati tidak disembelih. Ha, kekgi dia sebut. Neh. Ha, hukum boleh kedok kekgi sebut. Ha, kita gostang kat bulu tu stok. Bulu binatang yang boleh dimakan tercabut hukumnya adalah suci. Suci sahaja maknanya kena di badan tidak najis, bukan makna boleh makan. Ha. Contoh binatang yang boleh makan, ayam. Ayam bulu dia cabut lekat di segebang tu imam akad takbir sah. Faham? Kerana tercabut daripada tuang yang kita boleh makan kalau semelih. Nak. Ha. Ada setengah tempat tu orang naik kubah. Neh, macam di Sumatera. Sumatera sekarang ni masih lagi orang naik kubah. Lenia dah naik kubah tau. Nah, orang naik maybe. Di Sumatera ni tempat orang Islam, selatan Sumatera masih lagi menggunakan kubah. Kubah tak kenal tak kubah. Ha, tak kenal pula benda kubah-kubah. Ha. Orang Kuala Lumpur panggil kerbau. Nak sebut leceh kerbau. Kubah, kubah. Neh. Ha. Dia naik kubah, nak pergi sejik. Lepas sejik, dia pun ikat kubah ni batang ke sejik. Kalau zaman Nabi, ikat uta lah. Nah. Ha. Maka bulu kubah cabut, kena di kepelekat Tok Bilal. Hukumnya suci. Pasal bulu. Neh. Ha. Jangan kulit kubah cabut. Neh. Bulu kubah. Ha. Baik, tu kalau binatang yang boleh dimakan. Kalau binatang yang tak dimakan, gimana? Hukumnya najis belaka. Sama ada binatang liar atau binatang jinak. Binatang liar yang tak dimakan, bulu rimah. Nah, sudah semayang tengok bulu rimah penuh atas tekok kita. Haa, kena semayang semula. Haa, haa. Sudah semayang tengok bulu beruk lekat di baju, kena semayang semula. Tengah semayang tengok ada bulu benda, bulu ke atas baju tu imam, kena niat mufarakah pasal najis. Melainkan binatang tu dia digunakan oleh seseorang atau dia tu sentiasa dengan binatang itu, maka bulu tersebut dimaaf pada tuangnya sahaja, tidak dimaaf pada orang yang lain. Contoh,